وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 12, baris yang kelima daripada atas. Kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syekh Daud Al-Fattani. Muka surat 12, baris yang kelima daripada atas. Jadi sebagaimana minggu lepas, saya sambung balik dalam kitab Minhajul Abidin. Saya baca permulaannya akabah yang pertama, bonggok yang pertama, iaitu akabah ilmu. Mana peringkat yang pertama, ilmu. Kemudian pergi kepada muka surat 16, pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar. Waktu berapa bulan tak tahu lah tu. Jadi bila masuk kepada muka surat 16, masa last kali bacanya muka surat 12. Tapi jadi lakoh sampai ke muka surat 16, pembicaraan qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Jadi tak boleh nak stop dah lah. Tak boleh nak sekat jalan. Kena sudah. Nak boleh ke sudah tu pula, jadi panjang. Bukan qada dan qadar tu pembicaraannya panjang, tapi diulang-ulangkan. Ulang sebab oleh kerana malam ni tak ada lagi lah live hok siaran langsung hok Terengganu FM tu. Minggu depan insyaAllah ada. Jadi oleh kerana live radio ni, dia hok tukang dengar tu luah jadinya. Hak dengar tu ada yang betul-betul nak dengar, yang memang ada yang tunggu pada malam tu untuk dengar. Dan hak sebahagian laginya kebetulan sahaja tengah bawa kereta. Kan ni stesen radio hak Terengganu FM tu memang siap dah. Buka enjin je bunyilah radio tu. Gitulah dok. Mana kita buka start kereta tu, tu big radio mana? Radio IKIM. Gitu. Atas masing-masing ada. Radio klasik pun klasik lah. Ada radio klasik. Lagu lama semua. Untuk orang tua-tua lah. Lagu klasik. Buka je enjin bunyi radio tu. Jadi terkadang kebetulan bawa kereta lepas maghrib tu, dia buka enjin dia, bunyi dah ada radio tu. Tu pertama kali dengar. Dan sekali tu je dengar, rupanya tak cara dah. Jadi apabila cerita bab qada dan qadar ni, kita kena sudah. Segala-gala perkara datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrat. Segala-gala sama ada baik ataupun jahat. Apa jahatnya? Kufur dan maksiat. Ni kena berada sini ni. Kufur dan maksiat. Segala-gala. Maknanya orang yang sembah berhala, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Orang minarok, ketentuan dan perbuatan Allah. Ini cerita dalam majlis ilmu. Nak cakap keluar tak boleh. Kita wajib beradab. Cakap keluarnya yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri. Itu adab. Jadi kena ubah lalu antara pegangan dengan percakapan. Kemudian segala-gala daripada Allah ni, lepas tu ikhtiar usaha kita macam mana. Kena cerita terus berkaitan ikhtiar dan usaha.
Kalau tidak, segala-gala Allah, segala-gala Allah. Kita tak ada apa satu. Kita tidak berpegang, kita ada ikhtiar dan usaha, jadi jabariyah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ha, kena pergi, cerita lalu buat ikhtiar dan usaha. Tiap-tiap minggu kena cerita gitu. Ha, barulah pergi kepada hak kita nak ambil sikit-sikit itu. Tapi waktu nak habis dah lah. Ha, dia kata. Sebab saya pernah jumpa orang, saya pergi ke Maman, dia cerita. Dia kata, bab ni memang kena cerita sampai habis dulu, mula-mula tu. Jangan sekerat-sekerat, kata dia. Kalau tidak, memang... Ha. Jadi dia akan salah faham. Segala-gala daripada qada dan qadar Tuhan. Segala-gala qada dan qadar Tuhan. Kita tak ada apa satu kitanya. Jabariyah jadi persentunya. Jadi memang kena buat gitu, kita kena perhabis. Ha, lepas tu barulah perici balik. Tapi nak ceritanya, ulang yang sama dalam 20 minit yang pertama tu memang ulang yang sama. Tapi kalau minggu depan tu, ulang hok dulu dah lah. Dah 2 bulan lebih, dekat 2 bulan tak ada kan. Tapi minggu ni tak ada lagi, kita baca kitab dulu. Hok tepat kita berhenti dulunya. Ha, kemudian insyaAllah habis persoalan surat 16 tu, kita akan sambung balik. Tak habis lagi cerita bab ilmu ni. Tapi cepat sikit lah, gaduh sikit. Sebab bila pergi bab pegangan ni, memang gaduh seumur. Tak boleh situ, tak boleh. Sebab saya sendiri pun dulu mengajar mengikut orang nak je. Kalau pergi orang panggil mengajar, tanya dah nak mengaji kitab benda. Biasanya orang minta nak ngaji pekoh lah. Biasa orang minta. Baguslah. Pekoh pun dia antara ilmu fardu ain. Kita bacalah bab pekoh. Bab pekoh mudah. Pekoh bab semayang. Bab fardu ain je. Baca bab taharah, baca bab semayang, baca kitab Munyatul Musalli mudah. Ha, tu kitab mudah. Jadi baca pekoh lah. Nah. Tapi bila baca pekoh, jadi dalam mengajar tu setuhlah dalam mengajar ni, dia akan pergi pada perkara-perkara lain. Setuhlah berkaitan ketentuan yang jahat. Adalah orang mari tak tanya selalu, ustaz dalam kelas tu, takkan hak jahat mari daripada ketentuan Allah juga? Kata warna pulak. Yang bertanya tu hak kira hak paling lama mengajilah. Yang bertanya tu, hok paling pandai sekali lah kira. Yang panggil saya mengajar di tempat tu. Orang hok belajar daripada sebelum nikah lagi. Dia belajar. Hok saya pergi tempat dia, tak anak dia umur 20-an dah. Anak dia kat umur 30 dah anak dianya. Masa dia mula belajar tu, start daripada belum nikah lagi. Dia belajar guru, macam-macam guru dia kata dia belajar. Hok guru semayang, pakai niat pun dan kok dia belajar, dan kok amal sekejap tapi tinggal tidak jadi dia. Tapi danlah amal sekejap. Jenis orang apa? Orang yang mencari. Situ digi, situ digi, situ digi, situ digi. Dalam mencari tu jumpa guru hok semayang pakai niat. Tambuh. Niat aje. Sudah dah mayang, siap dah. Bila mayang? Niat saat ni. Tambuh kita. Niat aje. Tu sayang semayang. Tayang makan. Sudah dah makan. Sudah. Niat aje. Bagus. Duit tak habis. Niat sudah makan. Tak usah pergi cari makanan suap tu. Banyak-banyak kerja. Niat aje. Dah semayang pakai niat tau. Makan pakai niat retik. Kenyang. Tak payah beli-beli. Senang gitu. Makan tak pakai niat. Semayang pakai niat. Tapi dia cerita belajar dia tu cari siapa ke. Dan beramal pasien tu. Tapi ditinggal lah. Dia pergi tanya. Dah jahat. Ketentuan dan perbuatan Allah ke ustaz? Cuba Haji baca rukun iman. Dia baca rukun iman. Yang pertama, yang kedua, sampai rukun iman yang keenam. Untung baik, untung jahat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Untung baik, untung jahat ni pesan orang lama ni. Dan untung jahat tu apa dia? Tak tahu nak jawab untung jahat tu apa dia. Itu lagi saya pun tukar kepada tauhid. Itu mula asal. Bila pergi pada bab tauhid, Allah nak boleh kelepas sesekara tu. Nak boleh kelepas satu-satu perkara tu. Kadang-kadang dalam kitab sendirilah dinyatakan, untung baik iman dan ta'ah. Untung jahat kufur dan maksiat. Dinyatakan dalam tu.
untung baik, ketentuan dan perbuatan Allah, qada dan qadar Tuhan. Apa untung baik? Iman dan ta'ah. Kemudian untung jahat, qada dan qadar Allah. Apa untung jahat? Kufur dan maksiat. Nyata dalam kitab. Dan kitab tu masing-masing pegang. Mengajar, cerita. Baik, jahat, minggu pertama. Minggu kedua, ulang lagi. Baik, jahat, baik, cuma tambah sikit-sikit. Minggu ketiga, ulang lagi. Baik, jahat ni. Ulang lagi. Minggu ketiga, barulah tanya, ustaz hak jahat Tuhan juga ke? Baru tanya. Minggu yang ketiga. Maknanya, kalau kita pakai serang je, sekali jalan je, tak ulang-ulang, pakai habis gitu je lah. Bila minggu ketiga tu masih lagi cerita lagi warna ni. Ustaz hak jahat marah Tuhan juga ke? Benda jahatkan Tuhan tambah. Tuhan marah kan? Marah Tuhan juga. Kita ada depan tu. Rukun iman tu. Maknanya hak pengalaman. Memang kena ulang. Dia bak kodak kodar ni dia tak panjang. Kalau kita kira, sekali ramai je pengajarannya, sekali ramai je. Yang jadi panjang tu kerana ulang-ulang. Sebab kita nak korek-korek tak boleh. Nak rungkai-rungkai panjang lebar tak boleh. Sebab apa? Ini semua benda yang raib. Benda yang mana kita faham, kita pegang, jangan duduk persoal. Faham siku, tahan diri kamu. Dia nak korek-korek tak boleh, nak rungkai-rungkai tak boleh. Tapi hura sampai peringkat betul-betul faham sampai tahap kemah kejak waktu fardu ain. Jangan berhenti awal-awal. Pening berhenti. Pening tak nak jangan. Mana kita kena faham sungguh-sungguh. Kemudian kenapa? Berhenti jangan. Kenapa Allah bagi tentukan perkara jahat? Jangan. Kenapa Allah menyandarkan perbuatan kepada kita? Yang mana kita ahli sunnah wajib kita berpegang ada pilihan dan perbuatan kerana Allah sandar kita, walau hakikinya hak kita tu tak ada gapa pun. Pilihan pun tak ada, perbuatan pun tak ada. Pilihan kita, perbuatan kita terikat dengan qada dan qadar Tuhan. Hakikinya tak ada. Tapi kenapa ayat Quran sandar perbuatan kepada kita, jadi kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Kenapa ayat sandar kita, walau hakikinya kita tak ada gapa satu? Jangan duk soal tu. Ini kata jangan duk korek. Jadi kadang-kadang jadi panjang, ulang benda yang sama. Minggu depan lah. Hari ini kita baca sikit lah kitab kita. Kemudian kita beritahu tanda molek kat mana. Habis cerita bab muka surat 16 tu, qada dan qadar. Kita akan sambung balik. Sebab kita tak habis lagi ni akabah ilmu ni. Akabah ilmu ni tak habis lagi ni. Wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu mana? Ilmu pertama-tama, ilmu tauhid. Kemudian, Mazali kata, lepas ilmu tauhid, kemudian itu tertib. Didatangkan dengan summa, kemudian. Pergi pada ilmu syariat zahir, pekau. Kemudian, pergi kepada syariat batin, ilmu tasawuf. Itu dia punya tertib ilmu. Dan itulah juga agama yang datang oleh Nabi SAW. Ayat yang pertamanya kebanyakan disuruh dengan ya ayyuhan nas, ayat makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Ayat yang kebanyakan pergi kepada persoalan akidah. Kemudian barulah ayat turun ya ayyuhallazina amanu. Barulah ya ayyuhallazina amanu atti'ullah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bola ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bola ya ayyuhallazina amanu. Ini ayat madaniyah, ayat yang diturunkan selepas Nabi kita hijrah ke Madinah. Itu pergi pada ayat syariat zahir, disusuli pula dengan ayat berkaitan dengan syariat hati. Ini susunan hak Nabi bawa. Jadi susunan ilmu pun begitu juga. Susunan ilmu, tertib ilmu. Ilmu tauhid yang pertama, ilmu fiqh yang kedua, ilmu tasawuf yang ketiga. Itu susunan ilmu. Tetapi oleh kerana ketiga-tiga ilmu ni fardu ain ketiga-tiganya, maka kita wajib belajar ketiga-tiga ni serentak. Bukan kata belajar tauhid biar selesai baru pindah fiqh. Tak boleh. Sebab fiqh pun fardu ain.
Biar habis pekoh dia selesai buat ngerja tasawuf, tak boleh sebab tasawuf pun fardu ain sekarang. Fardu ain atas mukallaf. Akil baligh kita ni. Maka ketiga-tiga ilmu tu wajib fardu ain atas kita, kena belajar serentak ketiga-tiga. Tapi susunan ilmunya, yang pertama-tama majlis kata ilmu mengenal Allah. Kemudian barulah pergi pada ilmu syariat zahir fiqh. Ha, kemudian pergi kepada ilmu berkaitan ketaatan hati. Yang mana wajib kita belajar ilmu berkaitan ketaatan hati supaya kita dapat ini semakan sifat-sifat baik di hati dan kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak, sifat-sifat yang diharamkan pada syarak. Sifat yang dipuji pada syarak, contohnya sifat taubah, sifat zuhud, sifat sabar, syukur, ikhlas, tawakul, redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang dipuji pada syarak, yang wajib kita mengetahui dan wajib kita semak ke dalam hati kita. Yang mana saya panjang pembicaraan dahulunya berkaitan dengan taubah. Ha, kemudian pergi kepada hak sifat mazmumah. Ha, muka surat 12 ni baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib bahawa belajar pula, kena belajar juga akan segala manahi, yakni segala yang ditegah akan dia, segala sifat batin, segala sifat hati yang ditegah akan dia, yang dilarang akan dia, yang diharamkan pada syarak, yang kita panggil sifat hati yang mazmumah. Kita wajib belajar sifat-sifat hati yang wajib kita semak ke dalam hati kita. Itu sifat mahmudah. Begitu juga kata Imam Ghazali, wajib bahu belajar pula. Ni wajib di sini, wajib aini ni, wajib fardu ain. Belajar pula akan segala manahi, yang ni segala tegah akan dia, segala sifat-sifat hati yang ditegah akan dia, yang iaitu lawan bagi perkara ini, lawan bagi sifat-sifat mahmudah, lawan bagi sifat-sifat mahmudah. Dia ada dua situ, dia ada sifat mahmudah, dia ada sifat mazmumah. Sifat mahmudah contohnya sabar, sifat mazmumah contohnya marah, sifat mahmudah ikhlas, sifat mazmumahnya riya. Itu di antaranya. Ini sifat mahmudahnya zuhud, sifat mazmumahnya kasih akan dunia. Sifat mahmudah zuhud, berpaling hati daripada dunia, berpaling hati, buang dunia di hati, bukan buang dunia di tangan. Zuhud lain, fakir lain. Zuhud lain, fakir lain. Zuhud ni tidak ada dunia di hati, fakir ni tidak ada dunia di tangan. Orang yang zuhud ni terkadang kaya, terkadang fakir. Orang yang fakir ni terkadang zuhud, terkadang tomok kasih kepada dunia. Orang yang zuhud terkadang kaya, banyak harta di tangan. Terkadang orang yang zuhud ni di tangan, dia pun tak ada dunia, dia fakir, miskin. Tapi orang yang fakir, orang yang miskin, terkadang memang hati dia pun berpaling daripada dunia. Bukan setakat dunia tidak ada di tangan, tetapi terkadang orang yang fakir ni hati dia tomok jelak kasih kepada dunia. Cuma dunianya tak ada di tangan dia. Ini kena faham balik pula. Jangan kita tengok orang tu pakai buruk je, ha, tu orang zuhud. Tengok orang tu pakai janguk, ahli dunia. Ha, tengok orang pakai kereta hok tutup bunyi kuat tu, itu orang zuhud. Tengok orang pakai kereta tak bunyi tutup,
Lenin tak payah tutup pula dah. Dia tutup sendiri pula. Itu orang dunia. Saya ingat agak arwah tu saya. Kita orang ngaji ni yang kau komak ngak dia kata. Cari kau kereta hok bunyi, hok tutup tak bunyi dia kata. Dia popoh orang ngaji ni pakai kereta buruk. Sekali tutup tu bunyi dia sutih kereta bunyi. Mana? Kerak sutih kereta sekali tutup pintu dah kereta buruk. Mengeduk pondok. Ini pakai kereta buruk, ini pakai kereta buruk. Tunggu kata Allah kita orang ngaji ni. Cari kot kereta tutup, pintu tak bunyi dia kata. Mana apa, cari kereta baru sikit lah. Dah learning, tak payah tutup-tutup dah learningnya. Dia pecek je tak, dia tutup sendiri. Yang kita tengok orang ni pakai kereta buruk, ni orang zuhud. Jangan duk kata gitu. Mungkin dia zuhud, mungkin dia tidak zuhud. Tengok orang mewah ni, ni orang dunia ni. Apun dia orang agama pakai mewah gitu lalu. Jangan. Orang, saya pernah dengar dalam Radio Hakim, dia cerita kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuda para-para sahabat radhiyallahu anhum, kuda yang terbaik. Kau nilai yang sekarang dia kata nilai begian-begian-begian. Bukan barang-barang kuda. Tu dululah maknanya. Kita cerita bab zuhud ni, ini persoalan sifat hati. Zuhud berkaitan dengan ketaatan hati. Kasih akan dunia berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan sifat dicela pada syarak. Jadi sifat dicela pada syarak ni, lawan bagi segala perkara ini, lawan bagi sifat-sifat mahmudah. Contohnya sini dia hari, seperti marah, pemarah, ghadab. Sifat pemarah. Dan cita-cita yang panjang, al-amalu. Mana apa cita-cita yang panjang? Panjang angan-angan. Kita sebut cita-cita ni lain. Cita-cita ni azam tau. Ini panjang angan-angan. Ini dicela pada syarak. Mana panjang angan-angan? Mana angan-angan dia panjang? Dia tak ingat akan mati. Ingat akan mati itu sifat yang dipuji pada syarak. Ingat akan mati sifat yang dipuji pada syarak. Panjang angan-angan ni sifat yang dicela pada syarak. Apabila ingat akan mati, apabila ingat akan mati, maka maka tidak akan jadi panjang angan-angan. Apabila ingat akan mati, maka mendorong kepada segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ingat akan mati. Orang yang panjang angan-angan ni, dia akan melengoh-lengohkan taubat. Semulalah taubatnya. Nanti dulu. Nanti tua sikit. Lain ni muda lagi kan. Biarlah dulu. Mari mana ni? Mari daripada panjang angan-angan. Orang yang lupa akan mati. Orang yang panjang angan-angan ni, dia tidak akan ada sifat khauf, sifat takut akan Allah. Sebab apa? Sebab dia panjang angan-angan dia. Semula-semula belaka. Belajar semula. Sebab apa? Panjang angan-angan. Itu sifat yang dicela pada syarak. Orang ni orang yang lupa akan kematian. Itu sifat yang dicela pada syarak. Dan riak, sifat dicela pada syarak. Dan kibir, sifat dengki, sifat takabur yang dicela pada syarak. Kenapa kau wajib kita kena belajar juga sifat-sifat yang ditegah pada syarak ni? Kenapa diwajibkan? Sebagaimana diwajibkan kita belajar sifat yang dipuji pada syarak, supaya engkau jauh akan dia. Supaya engkau dapat meninggalkan segala sifat-sifat hati yang ditegah. Sebab tanpa kita mengetahui sifat-sifat yang ditegah pada syarak, maka tidak mungkin kita dapat menjauhi daripada sifat-sifat yang ditegah. Sebab tu dalam kitab Sirajut Talibin, syarah bagi Minhajul Abidin, li'annahu la yumkinul ijtinab illa ba'dal ilm. Karena tak mungkin kita nak menjauhkan daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak, melainkan selepas daripada kita mengetahui sifat yang dicela pada syarak. Begitu juga
Tak mungkin kita dapat bersifat dengan sifat yang dipuji pada syarak, melainkan selepas daripada kita mengetahui sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Jadi mengetahui sifat yang dipuji pada syarak dan mengetahui sifat yang ditegah pada syarak, di antara ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Sekurang-kurangnya sebagaimana dalam kitab Penawar Bagi Hati, didatangkan 10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah. Sifat mazmumah setengah mengatakan 70 lebih sifat mazmumah ni. Setengah mengatakan ratus sifat mazmumah ni. Tapi pokok asalnya, punca utama sifat mazmumah, didatangkan 10 sifat. Ni ada dalam kitab Penawar Bagi Hati yang diterjemahkan daripada kitab Arba'in Fi Usuluddin, kitab karangan Imam Ghazali rahimahullah. Sifat mahmudah sepuluhnya, taubah, takut akan Allah, zuhud, sabar, syukur, tawakul, redha akan qada Allah, ingat akan mati. Sifat dicela pada syarak pula, marah, ghadab, riak, takabur, hasad, dengki, kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, ujub. Itu di antara sifat yang ditegah pada syarak. Di antara ilmu yang wajib fardu ain kita mengetahui, dan wajib fardu ain kita beramal. Mana beramalnya? Sifat mahmudah, amalnya kita semar ke dalam hati kita. Sifat mazmumah, amalnya kita menjauhi daripada hati kita. Ni ilmu hak permulaan kita nak kena belajar, yang wajib dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, tiga ilmu. Hak ni memanglah saya akan ulang semua tauhid, fiqh, tasawuf ni, sebab dalam akabah ilmu di belakang Imam Zali akan mengatakan bahawa tujuh akabah, tujuh peringkat dan kitab Minhaj, Minhajul Abidin. Akabah yang pertamalah dipanggil Aqabatun Ka'ud. Bonggok peringkat yang paling payah, yang paling sukar. Ramai orang yang tidak belajar, fadallah, Imam Zali kata sesat. Ya. Ramai orang yang belajar tapi tergelincir. Belajar comedah tapi tergelincir. Sebab apa? Niatnya tak betul. Belajarnya comel. Belajar ikut susunan dah. Ikut dia punya ni kaedah ilmu lah. Mana hak wajib fardu ain, mana hak wajib fardu kifayah, ilmu sunatnya hak mana betul dah. Tetapi terkadang niatnya tak betul. Nah. Maka tergelincir. Sebab orang belajar ilmu agama ni bukan kerana Allah. Man talabal ilma li ghairillah fala tabawa maka adahu minan nar. Siapa yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, dia telah mengsiapkan tempat dalam neraka jahanam. Dia tepuh tepat dah dalam neraka jahanam. Dia belajar tu derhaka kepada Allah. Dia duduk dalam keadaan haram derhaka kepada Allah. No, tepat siap dah dalam neraka jahanam. Ni tengah belajar ni, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tasawuf fardu ain. Tiba-tiba niatnya bukan kerana Allah. Niatnya nak cari kemasyhuran, niatnya nak cari kedudukan, niatnya nak cari kesenangan. Niatnya supaya orang hormati, orang berpaling kepadanya. Niatnya supaya dia boleh bermegah-megah dengan kepandaian. Maknanya dia menempuh tempat dalam neraka jahanam. Tempat tu ada dah situ. Maknanya selepas dipandang sekalipun, jalannya akan pergi pada tempat yang ditempuh tadi. Walaupun berilmu sekalipun. Sebab itulah kita kalau mengaji pondok, Tok Guru akan tekan berkaitan dengan keikhlasan belajar. Sebab mengaji pondok ni bab ilmu lebih daripada cukup lah. Paduainya satu tetap dah. Belajar siang malam. Tak usin dah bab belajarlah fardu ain. Belajarlah fardu ain. Tok Guru dah cerita dah fardu ain. Sebab apa? Dah belah-belah uti sehari. Tok Guru dah akan sebut dah fardu ain. Sebab apa? Lebih dia cukup dah fardu ain. Kalau sangat-sangat ditekan adalah keikhlasan dalam belajar. Keikhlasan dalam belajar. Belajar betul dah. Maknanya
Bila tahu kemudian niat tu salah, wajib bertaubat segera, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, perbetulkan niat balik. Niat kita semula, perbetulkan semula niat kita. Niat kitanya belajar kerana nak cari redha Allah. Niat kita belajar nak beramal. Niat kita belajar nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Itu niat kita belajar. Kemudian kalau Allah Ta'ala kurniakan ilmu lebih sikit, kita niat kita nak menyampaikan, nak mengembangkan ilmu agama untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk cari ibadah yang berpanjangan pahala walaupun kita mati dah. Ini ilmun yuntafa'u bih tu, ilmu yang diambil manfaat. Itu di antara ibadah kebajikan kitanya yang pahala tak akan putus walaupun kita sudah mati. Jadi bila kita ada ilmu, niat kita nak menyampaikan agama, biar pahala kita tu berpanjangan. Kerana nak cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusing niat molek. Yalah kadang-kadang walaupun pondok ni tak ada CJ sekalipun, tapi apabila pergi pondok tengok tu guru, kadang-kadang senang-senang tu guru ni. Rumah orang setikat dia dua tikat. Orang dua tikat dia tiga tikat. Bukan tiga tikat lah. Tikat ketiga tu macam loteng itu adalah bagi bilik atas tu. Tengok, oh tu guru kaya. Nak ngaji biar aling retek habis jadi kaya. Boleh timbul gitulah niatnya. Dah tu guru kaya. Kita pun nak ngaji retek sungguh-sungguh biar jadi aling macam tu guru, boleh kaya retek. Tu boleh jadi niat mula-mula gitu tu. Sebab syaitan tu goda semua ni. Bila belajar, tunggu tekang. Belajar lillahi ta'ala. Jangan kerana lain. Tapi bila belajar lillahi ta'ala, tak dapat dunia. Dapat. Tak dapat kemuliaan. Dapat. Tak dapat ketinggian. Dapat. Tapi itu kurniaan Allah dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita belajar niat bukan kerana Allah, dunia je lah dapat. Akhirat, neraka. Belajar niat kerana Allah, bukan tak dapat dunia. Belajar kerana Allah, bukan tak dapat kemuliaan. Orang akan hormat, orang akan berpaling kepada kita. Tapi niat kita kerana Allah. Allah hormat, alhamdulillah. Orang berpaling kepada kita, alhamdulillah. Itu semua adalah kurniaan daripada Allah. Selain daripada kita bersyukur, kita kena jaga molek. Sebab kurniaan daripada Allah ni terkadang ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang hormat ke kita, lama-lama kita pun duk tupu ke kehormatan pula dah. Tuhan kurniakan kesenangan kepada kita, akhirnya kita pun berpaling hati, tupu pada kesenangan pula. Tu kena jaga semua. Ni bab hati. Bab pegangan. Bab pegangan. Tu tetap dah. Kita mengaji daripada awal kita akan berpegang dengan akidah yang sebenar. Bab semayang bang, kita mengaji molek, bab taharah, ngaji molek, bab rukun, syarat bagi rukun, kita tak akan buat sebalik dah. Tapi hak paling sukar nak pelihara adalah bab hati. Belajar tu wajib fardu ain. Lepas tu beramal pula wajib fardu ain. Dalam beramal ni dia akan tukar gati ni. Kita semayang tak tukar gati dah. Tak? Ke semayang retek, tak retek, semayang retek, tak retek. Semayang tetap dah. Lepas tu semayang pula taharah retek, tak taharah retek. Sekali suci, sekali najis, sekali suci, sekali najis. Tetap dah. Dah kita semayang rukun. Rukun buat retek, tinggal retek. Baca patihah pula, baca betul sekali. Sekarang nak baca salah pula sekali. Ada gitu? Ke kena? Berasa nak mayang kali ni nak baca patihah salah. Hak Zahir tu mudah je. Belajar molek, tahu dah mana patihah yang betul. Patihah tu lah sebab bila-bilanya. Kita takkan ubah dah, Hak Zahir. Tapi hati ni dia bolak-balik. Hati ni bolak-balik. Hak hati lah, hak paling penting sekali. Tapi sebelum cerita bab hati, akidah kena kemah molek, syariat Zuhair kena kemah molek. Mazali kata orang yang belajar pun terkadang tergelincir. Dan Mazali kata pula ramai orang yang belajar tapi salah jalan. Ini akabah ilmu,
Aqabah yang paling kaud, yang paling sukar. Imam Ghazali kata, ramai orang belajar tapi salah jalan, mutahayir. Orang suruh ngaji fardu ain, digi jembur hak lain. Belajar bertahun-tahun, lama dah belajar. Macam tadi lah, belajar daripada sebelum nikah lagi belajarnya. Tapi belajar ni memang salah jalan sungguh lah. Jumpa dengan hok, bayang dengan niat. Itu memang banyak benda salah. Tapi siapa ketua, rukuk imam pun tak lulu. Nak cakap ni contoh pengajaran. Contoh pengajaran. Panggil apa ni? Salah jalan pengajian. Mutahayir, kata Imam Ghazali. Jadi apa? Tercengang, bengong. Belajar-belajar sangat. Orang belajar Imam Ghazali pula kadang-kadang berulang alik. Belajar berhenti. Tangis semangat belajar. Tangis sibuk dihilang. Lepas tu belajar. Mana pergi mari Imam Ghazali? Macam-macam. Ada orang dapat menguasai ilmu dalam masa yang singkat. Ada orang dalam masa yang lama. Ni. Jadi akhbar ilmu yang paling sukar sekali. Sebab tu terkadang walaupun sebut ilmu fardu ain, ilmu fardu ain, perkataan ilmu fardu ain ni perkataan yang glamour dah. Kafa kelah Al-Quran dan fardu ain. Fardu ain kita maklum. Kalau kata ilmu fardu ain, wajib atas masing-masing. Bukan fardu kifayah. Kalau tidak belajar ilmu fardu ain, meninggalkan kewajipan. Apa hukum meninggalkan kewajipan belajar fardu ain? Haram dosa besar. Bukan dosa kecil. Haram betul meninggalkan belajar fardu ain. Kemudian pula ilmu fardu ain adalah tiap-tiap perkara yang wajib kita beramal, wajib fardu ain kita tahu. Ini cara kasar dia. Ilmu fardu ain ni tiap-tiap perkara yang wajib fardu ain kita amal, maka wajib kita belajar. Mana hak asas kewajipan mula-mulanya? Melengkapkan keenam-enam rukun iman. Itu amalan yang paling besar sekali. Ke kita tak panggil amalan? Itulah amalan yang paling besar sekali, pegangan. Kita sebut kata amalan semayang. Pegangan pun amalan, semayang pun amalan, keikhlasan pun amalan. Keikhlasan amalan hati. Ibadah belaka ni, amal ibadah belaka. Kita sebut amal ibadah, semayang je amal ibadah. Puasa je amal ibadah. Amal ibadah yang paling besar sekali, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Melengkapkan keenam-enam rukun iman. Mengaji akidah untuk sah keenam-enam rukun iman. Itu ke fardu ain yang paling besar sekali. Sebab peringkat kita tidak berpegang bahawa perkara jahat ketentuan Allah, maknanya kita jahil ilmu fardu ain. Berdosa besar kita kena jahil ilmu fardu ain. Dan berdosa besar kita berpegang perkara jahat bukan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak belajar fardu ain, berdosa bab tak belajar satu. Lepas tu macam mana amalan kita tanpa ilmu? Pegangan kita macam mana? Pegangan kita pula salah, itu dosa lain pula. Fardu ain kita belajar pekoh bab semayang, bab taharah fardu ain kita belajar, bab rukun syarat, rukun dan syarat bagi rukun fardu ain kita belajar. Kita tak belajar, taharah kita tak sempurna, itu dosa lain. Rukun tidak sempurna, semayang tidak sah, itu dosa lain. Fardu ain kita belajar ilmu tasawuf, kita tak belajar. Akhirnya taubah pun tak ada, ikhlas pun tak ada. Yang adanya riak, wujud takabur, itu dosa lain pula. Dosa tak belajar, dosa lain. Sebab itulah sekeji-keji kederhakaan adalah mengekali jahil fardu ain. Wa imma fardu ain tauhid, pekoh dan tasawuf. Walaupun satu daripada tiga tu kita jahil, kita masih lagi tidak belajar. Mana kita mengkali jahil fardu ain. Walaupun satu daripada tiga tadi, kita mengkali jahil fardu ain, sekeji-keji maksiat, sekeji-keji kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sukarnya bab ilmu ni, cerita macam mana pun kadang-kadang heran juga bab belajar. Dia belajar ikut suka semacam. Dia tak kata, dah tahu dah gitu, kita ni tupu belajar fardu ain dulu. Tupu. Tauhid kita ada khoh dah kelah, ada kitab. Pekoh ada khoh dah kelah, ada kitab. Tasawuf fardu ain pun kita ada khoh dah kelah, ada kitab.
Tapi kita masih lagi ikut. Ikut pandalah guna-guna pun. Ikut pandah siapa nak ngajak apa ilmu ni. Bagi orang yang bereh dah. Selesai dah ilmu fardu ainnya. Kalau orang ngajak fardu ain pun dia setakat ngulang je. Tak apalah. Orang mari nak ngajak fardu kifayah pun. Kahit lah. Tak ada masalah. Sebab dia sudah selesai dah kewajipan. Hak dia nak kena tupunya adalah kewajipan amal tu. Hak kewajipan belajar fardu ain selesai dah. Tauhid pun kemah dah. Mana akidah ahli sunnah jemaah pun kemah dah. Tahu dah mana akidah-akidah yang terpesong. Akidah mu'tazilahnya macam mana tahu dah. Jelah dan kejap tetap satu pegangan. Ha, lulu fardu ain. Semayang pun bak taharah pun comel. Faham oleh dah. Bak rukun semayang pun faham oleh dah. Pergi pada sifat-sifat hati pun. Hak sifat mahmudah pun kita jelah dah. Ikhlas ada berapa kedudukan. Tawakul ada berapa kedudukan. Zuhud ada berapa kedudukan. Misalnya. Macam mana taubahnya. Rukun bagi taubah. Syarat bagi taubah. Kemah dah kitanya. Ha, amalan lah pula. So, kalau kita sesah dah fardu ain tu. Lepas tu nak ngajar. Ngajar ke apa pun. Kita tak belajar pun tak apa dah. Sebab apa? Lepas fardu ain. Tumpuan kita lah kepada amal. Tapi kalau orang main ngajar. Hak waktu kepayah. Gohik. Kita jalan je. Orang main belajar cerita buat fadilah. Sunat kita belajar. Kita sambut. Kita belajar lah. Sama tak ada masalah. Sebab kita kewajipan selesai dah. Tapi kadang-kadang kita tiga tu masih lagi huru-hara. Ha, kita masih lagi buat steady je. Relax je. Ha? Ha, tak? Yelah orang senang. Orang senang, orang kaya kan. Steady, relax je. Orang susah kelangkabuk-kelangkabuknya. Orang senang, orang kaya, steady, relax. Manapun ni steady, relax. Fardu ain bereh dah. Kaya dah dengan ilmu fardu ain. Cukup dah dengan ilmu fardu ain. Kaya dah ilmu fardu ain. Tak ada masalah dah. Ha, steady, relax. Orang yang miskin lagi ilmu fardu ain, ha, tu kena kelangkabuk. Kena sungguh. Kalau miskin lagi ilmu fardu ain. Ni kita miskin lagi ilmu fardu ain tapi relax. Relax. Sebab dah tahu je. Ha, berat abalah tu. Ha, ni kata akabah ilmu ni akabah yang paling sukar. Ha, kita kena tu molek lah. Sebab ini cerita secara umum ni. Ha, kita masing-masing. Ha, ni. Tahap masing-masing tak sama. Kita bukan macam kelas di sekolah. Ada jauh satu, ada jauh dua, ada jauh tiga. Jauh satu, jauh dua, tiga pula. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Ha, ni kita kelas umum ni. Orang ada pelbagai. Ada orang ngaji lama dah. Ada orang baru mengaji. Ha. Ada orang pula hak jenis pikat, ada orang pula jenis sederhana, ada orang pula jenis selung, ngatuk. Ada macam-macam. Maka kita kena tengok pada diri masing-masing lah. Kita kena tilik pada keperluan masing-masing. Kita kena mencukupkan keperluan masing-masing. Tak boleh ikut orang lain. Sayang kita pergi situ semua. Sayang kita pergi mana tu? Duk ngaji pekor semua. Sayang kita cukup belaka dah tauhid dia apa semua. Dan kita ke mana? Ikut dia. Tak boleh dia ngaji lama dah. Kita ngaji baru. Dia ngaji pikat. Mudah faham. Mudah reti. Kita ngaji lambat. Kita kena ngaji pesan kita. Tak boleh ikut orang. Tak boleh ikut tempat. Tak boleh ikut orang mengajar. Ikut tempat pun tak boleh. Ni kita tunggu tepat. Jaga tiang. Takut tak ada balik tiang. Pegang ke tiang tu. Ha, tiang tu tiang dia dah. Jangan orang lain duduk. Tiang dia dah tu. Ha, giduk tiang dia marah. Ha, apa dia tu kan jaga tiang. Lepas tu orang ngajar gabut dah kiasa dia jaga tiang je. Ha, ni orang panggil apa? Jaga tempat. Ha, kita boleh gitu. Ha, tadilah malaikat kalau kita selesai dah. Ha, ni benda nombor satu kita nak jalan agama. Ilmu. Tapi kita orang belajar ni. Yalah. Dia mari daripada orang yang mengajar. Tahu? Tapi ke mana pun kita orang belajar ni ada tanggungjawab sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan orang. Kita nak ngaji fardu ain, dah ustaz mari ngajar bukan fardu ain. Ustaz asalah. Dah kita bertanggungjawab atas diri kita masing-masing. Kita kena mencari. Yang kita menunggu. Kita nak ngaji fardu ain tauhid tapi tak ada main ngajar. Kita nak ngaji fardu ain pekoh tapi tak ada main ngajar. Lepas tu kita tunggu je lah.
Lepas tu ustaz tu lah salah. Oh pulak dah. Itu pada orang ngajar. Ha, kita mukallaf. Kita bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Tapi orang yang mengajar lagi besar tanggungjawab. Tak dinafikan. Orang yang belajar dalam kitab Sayyidus Salikin, terjemahan daripada kitab Imam Ghazali, tujuh adab orang yang belajar. Orang yang mengajar ada 17 adab. Orang yang mengajar. Ada. Kita ni semua, sama ada orang belajar, orang mengajar, kita semua akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar sama, orang mengajar sama, bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu akan dibentang di padang mahsyar. Kalau kita pergi belajar ilmu fardu kifayah, fardu ain kita tak selesai, kita duduk dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu orang mengajar macam mana pula? Betulkan orang mengajar ni dia mengajar ilmu tinggi-tinggi, kemudian dia nak orang masuk kelas dia nak periksa dulu fardu ain lepas ke tak lepas? Jadi orang mengajar ni kena tengok tepatlah pula. Kalau mengajar dalam masyarakat, kelas yang hanya maghrib sahaja, tupu fardu ain lah. Kalau masjid surah tu umpama macam madrasah pengajian, tak apa. Subuh ada kitab, zuhur, duha ada kitab, zuhur ada kitab, asar ada kitab, maghrib ada kitab, lepas isyak pun ada kitab lagi di masjid surah tu. Macam madrasah pengajian. Ha, tak apalah. Kita nak ajar tinggi-tinggi sikit ya, bong. Tapi kalau tempat tu hanya gantung pada kuliah maghrib semata-mata. Ha, lepas tu? Kita nak pergi ajar ilmu tinggi-tinggi. Lepas tu timbul persoalan pula. Takkan kita nak pergi tanya orang muka pintu awak lepas dah lepas fardu ain? Tak ada masalah. Tu kita ajar fardu ain lah. No. Kalau kita ada kelas khusus. Ada kelas khusus. Kita pergi ngajar ilmu fardu kifayah contohnya. Kita ada adab pula sebagai guru. Salah satu daripada 17 adab. Dan adab ni ada juga dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab tasawuf karangan Imam Ghazali rahimahullah. Adab orang mengajar salah satu dari 17 adabnya. Hendaklah dia menegah daripada orang yang belajar bersibuk, berbimbang dengan ilmu yang lain. Sebelum daripada selesai ilmu fardu ain. Itu adab orang mengajar. Memang dia kena selalu peringat. Dia buat kelas khusus. Dia buat kelas khusus. Ni kita kelas umum ni. Tupu fardu ain lah. Kita ada buat kelas khusus. Kita ada buat kelas dalam dewan contohnya. Sebab masjid dia ada dewan khusus. Ha, buat kelas khusus. Dia kena cerita orang mengajar ni. Kelas kita ni untuk orang ngaji lama dah ni. Untuk orang selesai dah fardu ain. Kalau orang belum selesai fardu ain, di masa yang sama, ada tempat lain ajar fardu ain, pergi tempat tu dulu. Itu adab orang yang mengajar. Ha, ini adab yang yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Tapi kalau kita mengajar di masjid maghrib ni, tupu fardu ain lah. Nah. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Itu adab peraturan disiplin orang yang mengajar tu sendiri. Nah. Ah, lepas tu dia paling besar adab sebab dia yang bawa. Orang yang mengaji pula bertanggungjawab atas diri masing-masing. Jadi kadang-kadang pelik juga bila sebut tekan fardu ain, tekan fardu ain. Oh fardu ain, sama dah hak lain. Fardu ain lah dulu, hak lain tu buat kelas khusus lah. Hak lain. Jangan kita orang mengajar fardu ain budak tahu mana seberat lah. Ada orang mengajar, ustaz ilmu fardu ain hak mana? Oh, ilmu agama fardu ain belakang. Allah. Ilmu agama fardu ain belah kejeng kita. Ilmu agama Allah. 23 tahun Nabi menyampaikan agama. Kalau ilmu agama fardu ain belah ke berdosa semua kitanya. Kita mengaji banyak mana sangatnya. Tak apa kita tahu mana fardu ain. Ha, orang mengaji kena pastikan. Kena tu molek, kena tu. Ha, ni contoh-contoh. Satu tempat tidak ada lagi pekoh toharah. Pekoh sembahyang. Itu fardu ain. Tiba-tiba dia buka kitab pekoh. Kitab pekoh ni, dia tinggal hak permulaan, dia ambil bab muamalah. Dia ada pekoh ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Dia tinggal hak, dia tak ambil pekoh toharah, pekoh ibadah, pekoh sembahyang tak ambil. Dia gelopak pekoh muamalah. Ajar kepada masyarakat.
pekoh muamalah ni ajar kelas khusus kepada pelajar-pelajar nak jadi pakar ekonomi Islam. Kita masyarakat ni, kita ajar buat pekoh taharah lah. Pekoh semayang. Kita nak mari ajar buat paraik. Buat paraik boleh ajar buat kelas khusus. Kita buat, nak buat satu kelas khusus. Nak membicarakan buat paraik. Okeylah. Itu ilmu agama berlaku tu. Fardu kifayah tu. Bukan sunat tu. Fardu. Tapi fardu kifayah. Tapi untuk kelas garik tak payahlah paraik tu. Dan kita paraik bila? Mak ayah kita meninggal. Baru cerita hal paraik. Lepas tu kalau kita meninggal, kita nak cerita lagi buat paraik. Kalau kita meninggal lah. Nak cerita lagi buat paraik. Mak ayah kita meninggal baru cerita buat paraik. Hak tu dah ayah mana dah reti pun. Gijabat agama tu je. Gijabat agama tu. Bandar. Gijabat agama koyak kedua. Dia boleh lalu jawapan ni. Ayah apa? Tapi kalau nak buat kelas paraik, comel. Kau kan kita tahu juga lah cara kasar buat paraik ni. Tapi jangan buat kelah umpama ni kelah khusus untuk maghrib yang terhad ni. Buat kelah-kelah lain. Buat dalam dewan. Ha, kita buat satu program, hari Jumaat ke, hari Sabtu ke. Siapa-siapa berminat, kita masuk dalam dewan. Kita membicarakan buat paraik. Ha, tak apalah. Ilmu agama belaka tu. Tapi untuk kelah umum maghrib ni, tumpulah fardu ain. Tauhid, pekoh, tasawuf. Kita cuma ada 7 kali maghrib sahaja. 7 kali maghrib. Teben-teben pun 2 kali tauhid, 2 kali pekoh, 2 kali tasawuf. Tu pun lepas ke tak lepas, tak tahulah. Tapi kalau 7 maghrib, tauhid pun tak ada. Kadang-kadang ada sekali je. Tu pun nasib baik je orang tu main ngajar tauhid. Bukan kita yang menumpukan tauhid. Pekoh pun nasib baik ada orang main ngajar pekoh. Lepas tu nanya abalah tu. Ilmu orang mengajar tu ilmu agama belaka. Orang main sijil tak ada mengajar matematik. Orang main masjid ni tak ada mengajar ilmu sains. Semuanya mengajar ilmu agama belaka main masjid ni. Tapi ilmu agama ni ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat kita belajar. Tupu fardu ain dulu. Tu je. Naknya tupu fardu ain dulu. Tapi tekan tubuh fardu ain pun kadang-kadang jadi sensitif. You know. Fardu ain semua. Macamlah fardu ain saja ilmu agama. Ajak lain ketik. Ini hak jalanan dalam kitab Minhajul Abidin. Tauhid, pekoh, kemudian tasawuf. Yelah kita ni bolehlah lajuk sikit. Lajuk banyak sangat tak boleh kok. Lajuk sikit pada tak ada lapu situ. Ada lapu situ susahlah kita ni. Ada lapu kita boleh lajuk lah sikit. Kemudian kita bertinya, maka bahawasanya beberapa fardu yang sudah dinaskan Allah Ta'ala atas menyuruh dengan dia dan meneguhkan daripada lawannya dalam kitab yang aziz dalam di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya sebagaimana Quran perintah semayang, Quran juga perintah taubah, Quran juga perintah ikhlas, Quran juga perintah tawakul, Quran juga perintah sabar. Sebagaimana Quran larang judi, larang makan riba, larang berzina, Quran juga larang riak, larang takabur, larang hasad. Wala tahasadu tu, jangan kamu hasad. Quran juga yang larang. Hak zahir Quran larang, tapi hak batin Quran juga yang larang. Fatimah Mazali pun ke depan dia kan, macam mana kita Quran perintah semayang kita semayang, Quran perintah puasa kita puasa, Quran yang sama perintah taubat tidak, Quran yang sama perintah ikhlas kita tidak ikhlas pun, Quran yang sama perintah tawakul kita tak reti pun apa dia tawakul, hanya dengar perkataan tawakul je. Quran perintah sabar kita hanya pernah dengar perkataan sabar je. Apa takrif sabar, apa hukum sabar, sabar ni pada perkara yang apa, kita tak tahu. Kita hanya tahu nama sabar, nama tawakul, nama ikhlas, nama syukur. Tahu nama je. Tapi apa benda perkara tu? Tak tahu. Walau itu semua, perintah Quran belaka, sebagaimana perintah semayang, sebagaimana perintah puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna famasabiqin warzuqna riqat talibin, Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.